Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyang TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini, Mimin akan menyuguhkan sarapan siang untuk Ayu Ting Ting di Novotel Tangerang. Wah, makanan pembuka yang sangat nikmat nih. Hanya tinggal beberapa hari lagi nih, Ayu Ting Ting akan menyelesaikan karantinanya bersama Bilqis dan juga Syifa. Hari ini adalah hari ke-7, insya Allah besok atau 2 hari lagi Ayu Ting Ting akan segera keluar nih dari Novotel Tangerang dan menghirup udara segar. Dan di sini Ayu Ting Ting hanya menikmati pemandangan dari kaca-kaca yang ada di sekitar kamarnya. Dan inilah kejailan Ayu Ting Ting terhadap anak tersayangnya, yaitu Bilqis di Novotel Tangerang. Walaupun boring hanya di kamar saja, tapi mereka menghabiskan waktu dengan bersama-sama nih. Quality time-nya bersama keluarga tercinta, terutama dengan adik dan juga anak tersayangnya Bilqis dan juga Syifa, yang memang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya, yaitu akan segera menikah di tahun 2022. Selamat untuk Syifa. Dan informasi selanjutnya nih dari Ivan Gunawan. Selamat hari jadi yang ke-20 untuk Transmedia, sudah 2 dekade Transmedia berkiprah di dunia pertelevisian Indonesia. Semoga selalu menjadi stasiun TV terdepan dan dicintai masyarakat Indonesia. Kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar Transmedia. Dan inilah kebahagiaan Ivan Gunawan yang hari ini bebas dari karantina setelah 10 hari berada di karantina, pemirsa. Hari ini Ivan Gunawan kembali hadir di Brodies TV menemani Robin Ongsu dan juga Wendy Cagur setelah beberapa hari ke belakang Ivan Gunawan pergi liburan juga ya. Dan inilah telewicara yang dilakukan oleh Wendy Cagur, Ivan Gunawan dan juga Robin Ongsu dengan Ayu Ting Ting, yang katanya sombong banget nih yang udah keluar dari karantina. Ya kemarin nelponin mulu, sekarang sombongnya keluar lagi. Dua kucing yang selalu berantem, namun mereka selalu bahagia ketika bersama-sama. Mereka adalah Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan yang sebentar lagi akan go public nih. Tahun 2022 akan melangsungkan pernikahan di katanya. Kita doakan yang terbaik untuk Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Dari Ai Igun gak ada suara aja udah seru, sumpah kangen postingan seperti ini. Suaranya nggak ada, lihat deh tingkah dari Ayu Ting Ting, halo-halo katanya. Namun memang suaranya belum terdengar ya di Transmedia. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting yang sebentar lagi juga akan lepas dari karantina nih. Sudah beberapa hari ya, ini adalah hari ke-7 untuk Ayu Ting Ting karantina di Novotel Tangerang. Ya sama semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga seluruh tim nih yang sebentar lagi akan berkumpul di acara Brodies TV. Ya sama semua yang sudah gak sabar ingin melihat kekocakan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan, insya Allah hari Senin mereka sudah tampil berempat nih di acara Brodies TV. Pastinya seru banget ya, karena Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Robin Ongsu kembali bersama di Brodies TV nih. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan inilah kegalauan Ayu Ting Ting dan juga kehebohan Ayu ketika ditelepon oleh tim Brodies TV. Oke sahabat, inilah kebahagiaan hari ini Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting serta semua tim di Brodies TV. Bagi sahabat semua, di sini ada tayangan terbaru dari Kisu TV. Kisu TV Goes to America. Episode hari ini masih seru-seruan di Uni Studio di Hollywood tentunya. Di sini ada Ayu Ting Ting bersama Bilqis yang lagi jalan-jalan dia bersama aktor-aktor tampan dari Hollywood. Bagi sahabat semua yang penasaran, langsung cus aja deh ke channel YouTube-nya Kisu TV yang sudah tayang hari ini sore ini.
pastinya seru dan menyenangkan. Oke sahabat, selamat menyaksikan, semoga bisa menghibur sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.